Selamat dan salam ya nanti marilah kita persembahkan, marilah kita mempersilahkan kepada tujuan kita Nabi Allah Muhammad Assalamualaikum, para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat. Yang pertama saya matur, saya mohonkan izin sedianya Bupati Purbalingga Budia Halimi Pratiwi SE/BUMN akan tamu secara pribadi pinanggi sedulur sami wonten dusun Kutasari menika, namun ternyata sonten menika dalam kesempatan yang sama pada yang sama beliau ada tugas di Jakarta bersama Pak Ketua menyampaikan mohon izin tidak bisa terawih, tidak bisa pinanggi sedulur sami, dan beliau titip salam sehat kakek bapak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takbir kepada para ustaz dan para kiai. Yang selanjutnya, yang pertama mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap acara dari Niko, yaitu pengajian akbar yang dihadiri oleh Gus Uli Buha. Semoga ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa meningkatkan dekatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa meningkatkan ajaran Islam dan iman kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades dan seluruh masyarakat serta ketua panitia turut serta dalam rangka pembinaan dan pembangunan karakter, turut serta mewujudkan Purbalingga yang berakhlakul karimah atau yang berakhlak mulia. Selanjutnya Bapak Ibu, saya matur yang pertama. Per hari ini Bapak Ibu, kasus COVID atau Corona baik di Kecamatan Kutasari, di Desa Kutasari maupun di Kabupaten Purbalingga sampun nol. COVID sampun nol. Namun COVID belum selesai karena tadi Pak Kades mengatakan masih PPKM level 1, artinya pembatasan kegiatan masyarakat level 1. Itu yang pertama. Tapi kali pun sekarang wonten jenenge varian tunggal, subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Informasinya varian ini 10 kali lebih ringan daripada Omicron ikan sabere dari itu. Bagaimana cara agar kita tidak terjangkit, yaitu dengan cara selesai vaksin booster kalau itu. Oleh karena itu, informasi dari Pak Samad tadi, target pemerintah 30%, Kecamatan Kutasari sudah melebihi 30%. Tepuk tangan untuk Kecamatan Kutasari. Kami mengharapkan Bapak Ibu ikan dari vaksin, putra putri Bapak Ibu ikan dari vaksin, untuk segera vaksin. Karena apa? Sampai kemudian instruksi presiden nomor 14 tahun 2019 yang intinya bagi Bapak Ibu warga masyarakat ikan harus vaksin, namun dari vaksin akan mendapatkan dua sanksi. Yang pertama akan ditunda atau dihentikan jaminan sosial dan bantuan sosial. Sambil ditunda atau dihentikan jaminan sosial dan bantuan sosial. Yang kedua, ditunda atau dihentikan pelayanan administrasi pemerintah. Dan yang ketiga, mendapatkan denda. Saat menikah derek ya Bapak Ibu, namun Bapak Ibu ikan dari vaksin monggo supaya vaksin, agar bila mana ada varian-varian enggal terus simpul para ahli, makanya namun ada 10 biasa matuk-matuk seperti mantun ada suatu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini saya informasikan sekarang meskipun sudah ada kebebasan, namun sifatnya pelonggaran pengawasan satu kapan insya Allah mampu ini kita menikah Gus Kuli Nuha mampu tanggal sekawan dikurus tanggal selamai mampu insya Allah Maulana Abah Habib Lutfi rawuh wonten ing Purbalingga. Maka insya Allah tanggal 13 bulan Juni menika wonten siapa? Az-Zahir ya, Az-Zahir atau Habibuddin putranipun Abah Habib Lutfi juga rawuh wonten ing Purbalingga.
Jadi sudah bisa dilonggarkan, namun tetap menjaga protokol kesehatan terutama vaksin. Dan informasi juga Bapak Ibu, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Purbalingga sekarang sudah boleh memberangkatkan jemaah haji di tahun ini. Ada 247 peserta haji dari Purbalingga yang insyaallah pakai tanggal 1 dan tanggal 2 Juli pindah ke Mekah, ke Tanah Suci melalui Donohudan. Kita doakan bersama beliau menjadi haji yang makbul. Yang selanjutnya, kami sungguh-sungguh mendoakan Bapak Ibu yang kita meramu segala langkah Bapak Ibu dalam majelis meniko. Mungkin Bapak Ibu meramu dikantuk pahala yang sekatah-katah itu, dikantuk rizki dan dikantuk berkah barokah yang katah. Bapak Ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Putra putri Bapak Ibu menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Dengan bereng kagungan jodoh semugi berdama jodoh itu dikantuk jodoh itu. Kami mohon doa restu Bapak Ibu. Assalamualaikum, kami mohon doa restu mewakili pemerintah Kabupaten Purbalingga. Mohon doa teman jaringan pemerintah dan pemerintah Kabupaten Purbalingga bisa berjalan dengan lancar dan amanah. Masyarakat bersatu dalam kebersamaan menjadi Purbalingga yang berakhlak mulia, Purbalingga yang berdatun komibadun berdatun. Kiranya demikian yang dapat kami matur, mohon maaf bila mana jalan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, bilahi taufiq wal hidayah, mari doa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin. Sayyidil khair muhaddari maqalil kafi fiyatah. Walaupun Rasulullah telah berfirman kepada Allah ma'asabiz. Subhanallah, ilmalana illa ma'adantana innaka antal alimul hakim. Innallaha وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عزيزٌ عليه ما عندكم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءًا أو أراد بكم رحمة فلا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أما بعد، حضرات محترم والمكرم والعلي العلماء والكيائي الذين هم أرسل الأنبياء، إذا بحثت لغرمان دي كلهم تلي مورو كيائي وبالأخص كلارك بسار مجلس أقليم خير النساء مرسانيكم بابا كيائي عبد المفترين Ingkang sepuluh hormati sedaya para kiai, para alim, para masyayikh, murabbi, muallim. Ingkang sepuluh bukti para kiai. Ingkang tansah sumandhi kelawan kitab suci kebareng beber wahyu kalam ilahi. Minangka para kiai, minangka pewaris kanjeng Nabi. Apa kanjeng diwarisi kelawan kanjeng Nabi. Boten kejawi akhlak kelawan ilmu nipun kanjeng Nabi. Ingkang dibudi itu perjalanan jeneng yang sami. Allahumma. Amin. Dan tansah kula hormati dari kebesar pemerintah. Menteri ngasani pemerintah kabupaten Ibu Bupati Budiah Ibu Kipati atas mungkin ngasani pun Bapak Kabupaten Keserat, Bapak Guru yang saya hormati dan sedoyo dari kebesar pemerintah Kabupaten Purbalingga yang saya hormati. Ngasani pun menteri Porkominten Kecamatan Kutasari ngasani pun Bapak Kukis Panjadaino dan tansah kula hormati Ibu yang saya hormati. Sedoyo dari kebesar menteri Kecamatan Gunasari, Kansan Kepulisan Tiga Polsek, Sampai Tai Prandu, Sampai Polsek Orang Ini yang saya hormati, Bagi Bisa Bertingkam Fitness, Kinkai Bangsa Dulu Dulu Dari Kepulisan Menteri KTA, dari Kecamatan Gunasari, Benar, Bapak Gunasari yang saya hormati, Bapak, Pak Lurah Gunasari, Bapak Agus Amperato, Bila Raih, Lalu menari asmani pun antik pulau sepanapal Pak Heru, Pak Titis, Pak Dereino Lanjang Pak Agus Ampera Moga-moga Pak Camat, Pak Heru, Pak Lurah Dari pengusaha Al-Qubia Bunda nama asapi masyarakat Dari pengukuan sabar sehat Para selamat Bisa dibuat nama asapi rakyat Sapi masyarakat berkah Alhamdulillah Pak Lurah sedoyo Perangkat di tempat salamatis Sedoyo perangkat yang terhormat Pemerintah pejabat setempat yang terhormat yang memban amanah saking rakyat saking masyarakat agar Pak Camat, Pak Lurah bisa membuat kebijakan yang bermanfaat menuju umat yang maslahat agar bisa membawa masyarakat yang betul bermartabat dan bisa membawa umat masyarakat selamat dunia dan akhirat. Allahumma. Amin. Mungkin saking kokang yang saya hormati Limas yang saya hormati sedoyo keamanan dan saya hormati Ubi sedoyo para jamaah yang kepala merahu atau jamaah via online
yang namanya Majelis Taklim Al-Yuhudiyah Wal-Hikmatiyah Rahimahumullah. Orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berhormat, Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salam kepada baginda Rasul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga panjenengan angkat doa syafaat pertolongan dan bintang kejauhan ya Allahumma. Amin. Pahiru, Pak Salman, Pak Nurah, Barang Kulo, Duki, Meriki, Soan, Masa Nikuta, Sari Meriki, Desa Kuta, Sari Meriki, Masya Allah, Kulo Samang-Samang, Sementer Kadang, Kulo Mantep, Niku, Sotoyo, Penduduk, Suwargo. Amin. Mesti, Pelegu, Suwargo. Amin. Mungkari pantes apa orang. Mungkari pantes apa orang. Tapi sedoyo kok pengin lebutan suara kami Gusti Allah. Kulo panjenengan kabeh meski kepengin mlebu. Wong sing mlebu nang surgane Allah kuwi wong sing mulia. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Waghfir lana ma mada, ya wasi'al karami. Sedaya kepengin mlebu nang swargane Allah. Wong sing mulia, wong sing bisa mlebu swarga dan rindu swarga dan bisa melebuni swarga. Tapi ana wong sing luwih mulia daripada wong sing mulia. Ada orang yang dimuliakan oleh surga. Ana wong sing pengin mlebu swarga. Tapi ana wong sing mulia, sapa kuwe? Wong sing kepengin dileboni nang swarga. Dadi wong sedoyo kepengin mlebu swarga, mlebu swarga. Tapi ana wong sing luwih mulia, sapa kuwe? Swarga dileboni, kepengin dileboni nang manungsa tersebut. Oh. Ibu kepengin mlebu apa kepengin dileboni? Kepengin mlebu apa kepengin dileboni? Tapi wong sing mulia lebih wong sing mulia adalah surga pengin dileboni. Berarti wong ini sudah dirindukan oleh surga. Kang menggandung rindu. Rindu itu berat biar aku saja. Rindu itu berat biar aku. Anak patang golongan. Wong sing mulia ning mulia. Wong sing besar gawe wong mulia. Tapi anak wong sing luwih mulia ketimbang wong mulia. Sapa kue adalah orang-orang sing dirindukan oleh surga. Surga kepengin dileboni nang masyarakat kota. Jadi sing kangen adalah surga, bukan belum jenengan. Malah sing kangen dileboni adalah suaranya nih Gusti Allah. Ana pira ana patang golongan. Jajal jangan-jangan golongan jenengan termasuk apa orang? Wong sing dirindukan oleh surga dari patang golongan tersebut. Sapa bae? Al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga kuwe mustaqah. Gandrung. Betas gandrung ini.
Gendrung diantap. Gendrung demen cinta kangen rindu tresna karo sapa batang bulung al-jannatu mustaqabun li arba'ati nafarin sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin oleh swarga orang kulit jangan sekepeng kulit buora tapi malah nanti swarga kepengin dilebuli datang kulit jenengan golongan simpel tamat wis sapa guys yang jaga kelawan lesan tajamnya pedang kena tangan akeh doktere tajamnya silet kenang kulit metu getie ana beta dine ana hansa plase tapi tajamnya lidah kena hati kemana obat harus dicari begitu bestik yang pertama golongan sing dirindukan suara adalah gini wong sing bisa meraksa jaga kelawan lesan ternyata ternyata terjebule cemburan ternyata barang sepele tapi dari sabab siksa kubur suatu ketika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan bersama sahabat melakukan perjalanan di lawah pas melewati makam melewati makbaroh makam Kanjeng Nabi itu mirsani ana wujude kuburan ana rong mayit pindah dua kue lagi nampak siksa kubur Kanjeng Nabi sekedap Kanjeng Nabi nanti oke sahabat di Rasul manduk sejelah what happened ya Rasul apa yang terjadi ya Rasul sahabat ini kie anak mayat lagi nampak siksa kubur dan gara-gara apa ya Rasul disiksa kuburan gara-gara nih kayak kie anak dua mayat mergane beda-beda anggota jalanan. Yang pertama, saya gara-gara apa mendapatkan siksa kubur? Gara-gara tipis kemudian ora sepele, tapi ternyata ada disabab siksa kubur. Nama juga masih bisa sarung. Untuk sarungnya kami sarung jangan sarung tapi nyokok ini kalau sama jadi sabar siksa. Anak wong mudun kan mobil. Padahal pom bensin ya karo ana toilet. Menuju gede ya ana WC ana toilet. Tapi nang pinggir awas. Mudun wong papat, wis siji dibunuhi wong papat. Semuanya bingung. Kalian kena, kalian kena, kalian kena. Ini kan semuanya.
Niki gara-gara apa? Gara-gara tidak menjaga kesucian. Ketika rampung tipis, bukan di resik karo banyu, malah nganggo nepo. Lho, sepele bu, ini rogo sarung ini tidak bisa bersiksa. Sepele, tapi bareng sekali sepele kan tadi sabar siksa bu. Gara-gara apa yang pertama? Gara-gara tidak bisa menjaga kesucian. Bapak ini berkata, ya benar apa? Banyak langsung ini, langkah baru memang babar. Dari seorang anak banyak bukan dan sudah mengajarkan yang namanya corong wudhu dengan gune tayamum, corong perkara bebersih dengan gune al-istinja. Cara gune kula cilacap istinja dimaknai doa. Caranya bagaimana? Anak muda. Caranya, mereka ini orang dikenal dari sabar siksa. Jangan sholat kok toharo semua sholat dan jadi orang sunni. Caranya memang laka benuk dan babar. Seorang anak banyu memang laka banyu, babar berserangga banyu. Caranya nampu paper bagaimana? Caranya pakai tiga batu nampu waktu. Waktu sini nih boleh waktu sini bersih. Nah, syarat diantaranya adalah selama nasisnya belum kering. Ini hati saya lantang waktu mas kemudian pinggir alas nang alas langkah waktu beda kalau nang pinggir bila kata waktu ini dengan alas langkah waktu caranya bagaimana? Cara yang kedua pakainya azajar pakai pit nganggone pohon tapi orang pakai pit dengan bopeker jangan dengan bopeker pit prik kita semua pohon bisa digunakan. Kenapa? Pohon sih permukaan juga tidak bisa nyalakan karena dulu insin dan bisa untuk bokek. Nah, maka dari pohon ini di tubuh saja karena bisa menyerap kotoran yang berbusur. Dan sikit barang modern nah, toko-toko gede sana sih ngatul isu, bak isu nang kemeja nah, nang pertolongan itu kasari ya. Salam Nabi Muhammad. Sepele gara-gara tidak menjaga kesucian, tapi gara-gara ini kita disebab siksa kubur. Dan undangan sebenarnya ini, di rampungan seperkara apa? Sunatan ring di bulan, ini malah yang berbujuk. Mas Uli, mas, apa bu? Ya, kamu, mesti aku ngomong, mesti apa? Alis, bertakun, atau apa bu? Kau kan jadi negara gak tau harus pakai PRG. Jadi tur kan pengen ngomong apa? Senyum tanya kamu dulu yang baik. Jadi ini ya. Apa bu? Buat naik anggur bu. Mulanya bingung. Akhirnya kalau jadi mana dan sedikit tur ini, bu tetap menunggu waktu. Cuma Pancasila, 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 Pancasila,
Siksa kubur gara-gara pipis tidak belum bersih orang menjaga kesuci ya kenapa kan bikin cerita ini kita disabkan siksa kubur nampung nanti kok yang kedua dikendikan di malik sing nomor loro sahabat biar Rasul gara-gara gue lesan tapi orang dijaga lesan kutunya api kan memang fungsi nih lo ngomong senapi pasti Pak Lurahman dari sini tapi kalau masyarakatnya omong-omong dijaga pulang jenengan adanya sinapi omong sinapi kabar baik kabar bagus kita sampaikan malah covid nana fitnah bukan paru-paru nana obar-obar dia ngomong ke itu dari sabab siksa kubur alhamdulillah ini oke rampung jenah pingin dikongatan lacing jenah bindo meringankan beban siksa kubur mayit tersebut ini dari bahwa umur kepada mayit doanya sampai wongkan jenah bimbang mengajarkan kemudian sebelah makam itu ada pohon kurma ya makam jalan semuanya sih dokong ini kurma karena kami bayar nganggone pohon kurma oleh Kanjeng Rasul diambil pelepahnya yang masih hijau, sih masih bagus diambil oleh Kanjeng Rasul dibagi dua, ditaruh masing-masing maka masing-masing buburan. Apa maknanya? Selama pelepah kurma esing basah, artinya esing mengandung air, banyu kue makhluke Gusti Allah. Nyuwun akan ngapurkan gomayite banyu nekaro Allah, kang gomayi tersebut selama kurmanya belum kering. Niki dalil kita masyarakat Purbalingga nek mangkat maring ziarah kubur padang gawani kembar. Mula niki kudu nek ziarah kubur kembang kula matur kudu nganggo kembang sing asli aja nganggo kembang plastik. Pamane nganggo kembang goyang. Kenapa? Nek perlu dari pohonnya fresh, jadi seger, disir kalau baju mawar tambah terus tambah basah. Kenapa? Selama niku kembangnya senandung air ana barune, barune makhluke Allah menaken ngapura karo Allah kepada mitra. Barune durung garing belum terkering. Ngendikane Ramal Kiai Haji Ahmad Khalani Merjan, beliau ngendika bahwa napa wong nek jarak kubur gawe kembang ganjarannya sunnah-sunnah yang malah diberi. Yang pertama dere Kanjeng Nabi yang pakai pelepah kurma. Yang kedua kembang kue gandane wangi, wangi kesenangane Kanjeng Nabi, kesenangane malaikat, kesenangane Gusti Allah. Allah itu suka yang wangi, Allah suka sumber bersih niku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggota nama golongane napa hafizul lisan wong sing bisa ngreksa bisa jaga lawan lisane kaya masyarakat kota sare Allahumma amin usane ari Qur'an golongan sing nomor loro orang yang dirindukan oleh surga wong sing digandrungi nang surga surga kepengin dilebuli nang wong sing kepriye nomor loro golongane adalah wong sing seneng madu poro madu kue artine dawa katon lalar-lalar cakep ing madu artine dawa madu ini madu wajib mutasil madu ismur hasil madu kue artine dawa madu madu kue manis manis rasane korong posing diwocok wujud di Al-Qur'an ya kue sing melandungan dan kelawan Qur'an maka satrio kasatrian madu korong namanya Raden Jarno wong sing melandungan dan kelawan ayat-ayat di Allah dibaca Qur'an kemenangan lan pada langgeng madawa dawa anggone maca Qur'an dipanjangkan dilanggengkan memberi makna apa maka kasatrian madu korong itu Jarno, innal jannata iyal maqwa swarga panggonane alhamdulillah. Imam Syafi'i itu kemarin
waktu bulan-bulan apa puasa dulu Imam Syafi'i ketika bulan puasa kata 10 jenengan kemarin kalau ingin puasa niku sebulan khatam bin sebitan niku Imam Syafi'i batu duha akan ngerepi ngasar khatam ngomong ini maning bareng rawe rawe niku mboten cepet-cepet kata 10 kula nek rawe sekitar macam bisa jam rampung dan sing rawe kira-kira sepuluh yang sembilan sama apa ya rawe kok limolas nek rawe setengah batang beli menit lah mimpina batang beli lima menit sejam masuk akal tapi rawe limolas sebelum terima tolong rawe tolong rawe loh orang semelanggarkan wacana Quran kue ganjaran yang luar biasa makanya jenengan tanggal dari tanggal delapan sama akhir ketika tang Mekah Syekh Abdurrahman As-Sulais niku nih sembahyang tarawih paling cepat 10 jam paling cepat niku 3 jam niku Syekh Abdurrahman As-Sulais tarawih paling banter niku 3 jam jadi dibaca kalau tengah dulu jadi dewasa orang terima dulu begitu Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim mantap luar biasa. Wah, masya Allah suratannya sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Suratannya sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litasqa illa dhikratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula ar-Rahman ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Dan memiliki masya Allah maka saya selesai. Tenang apa maka Medina orangnya kaya-kaya suki-suki sedangkan sumber daya alamnya lebih unggul bukan sari. Kalau kita di masya Allah apa pada di pengen duku anawi duku pengen lijo duku godong sob lijo kucang tetapi ada jadi pengen apa-apa anak pengen kekrewet dan saya anak pengen nopo-nopo wabat gadul bedang luar biasa apakah itu pun uang bareng itu dia apa kedat kita meriki tapi gue ditemukan ke Medina pada pasir panas panas bersama kaktus dan dari sipun angil dan durani angil waduh tenang apa iya di muka Medina juga lebih suki kalau daripada kita ambil rahasianya rahasianya apa guys. Rahasianya adalah masyarakat Mekah Medina orang gampang menyepelekan panggilan dari Gusti Allah. Allahu Akbar. Begitu Allah Akbar langsung ada tata-tata tutup pokoknya tutup lama itu tutup setiap hari pada mantan nanggung sajadah mantan maling menuju pada zaman sholat dan berubah walaupun karena ada suwe Mekah Medina ada suwe tapi tertib walaupun suwe ngerti suwe sholatnya pun suwe tapi tertib begitu orang dan langsung mantan anda sentuh kumpo pada sholatnya rambut contoh para masalah tak buka itu kan masjid yang berdasarkan berkumandang dan Allah Akbar Allah Akbar
langsung ibunin atat-atat dan kayu dan kayu wuduk tutup tokoh lamang apa pada tutup warungnya tutup pada mantap ganteng dan ayu padanya kalau remot nonton. Contoh tentang apa? Mengkamu pilih itu, masya Allah gersang tanduran yang kumpul tak juga usah ditaruh. Allah kenapa apa? Rahasia resepnya apa? Mengkamu dengan orang-orangnya orang kan mau dipelet apa? Tidak berusik. Agaknya sulit. Ayo mau sholat. Siki zaman ini zaman HP orang dulu anget, konsumen gue anget karena belum ada TV, belum ada HP, parmatri ketampul sembahyang sebelah kiri pada solawatan, kiri pada berjanjian, kiri pada tulanan terbang, terbang atur corong di kiri, terbang pada rebanan, pada solawatan. Ya Rasulullah salamun alaikum. Lari-lari ke tulanan terbang. Pendangnya, kenapa terbangnya? Anak orang dulu itu anak turunan negeri, turunan HP, masyarakat pada dulu pada anak bermaklum kene solawatan, bermaklum kene darusan, bermaklum kene pada berjan, jangan bermaklum kene pada tulanan terbang latihan terbang rebah, Pumpung ini luar biasa ini. Maka ketika baru maghrib TV mati, HP mati. Kenapa? Baru maghrib malaikat rahmat segala sesuatu pada rahut belum jenuh mabak ibu es ibu putro bayi karo ngeteng mulo karo bayi ini di usap-usap buat saya karo dilatak nabur mabak malaikat rahmat malaikat segala rizat rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yanamu ulam diyumara
ini dirahmatu minuni man uri amni syafa'atuhu si'awwa layum inni idhana fi badarim inni amandu bi rabbikum bas. Bapak harus bayar langsung yang ibu ini. Salamu kaulam mirrohdirrahim wantan sulayuma ayyudhalluj. Pada madu korok korba dan langgenangkan ayat-ayat Ibu Salawang sing pada senang malam sabar mau sendiri bukan kalau surat 20 jenangnya kabe Allahumma amin. Golongan sing nomor telu adalah kue sapa والثالث مطعم الجيعان. Golongan nomor 3 kue sapa mutim. Mutim kue sapa wong sing seneng dono weleh. Orang yang suka memberi. Memberi maring sapa jian. Jamake jaipun. Wong sing encoten, wong sing kelaparan, wong sing wetenge mule, wetenge kentok. Mutqibul jian. Amalan sing disenengi karo surgane Allah disapa adalah orang-orang yang suka memberi makanan pada orang yang perutnya lapar, termasuk jenengan memberi makanan buka kepada orang yang sedang berpuasa, termasuk di dalam mutqibul jihad, orang yang suka memberi pada orang yang telah memberi apa? Makanan dan minum. Wong tencot orang butuh pangkat, wong tencot orang butuh jabatan, wong tencot butuh emak, makanan dan minum. Ini mungkin nomor kita itu nomor apa teh? Wong sing bisa nyimitau suara dari Allah adalah wong sing ketiwe senang puasa, mantap puasa nih 6 bulan Ramadhan. Sahibur Ramadan wong segolongan papate wong sendiri juga disuarakan Allah adalah orang yang suka wong senang anaknya tekan Ramadan dan bisa tidak menyanyiakan orang gampang nyanyakna anaknya bulan Ramadan pada puasa dengan Ramadan umpamanya anak ikan puasa Ramadan ya dibayar pada-pada kelambini apa miskinnya orang baru pura-pura orang panen aja mending zakat sing wajib sedekah bebal pembesung jekul tang kuburan tang poro-poro mahsyar gambarane kaya sapa sirai sa jambe garing meripate sa terbang miring wetenge sang gunung sumbing sikile sang damen garing bisa dibayangkan? Sirai sang jambe garing meripate sa terbang miring gintin jeng di rumah nanti lah terbang di rumah nanti terbang bundurnya kayak kan watane sa gunung sumbing sikile sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jepang di Tonang Bari ini berulah sekarang Sekarang Jepang di Tonang Bari Nekti sama dijaga langsung karo Allah. Gunung gede, gunung selamat gede kaya kaya jadi jenengan sing dalam mereka kekali soalnya berarti jenengan sarek jadi itu bentar merocong ya gunung gede kaya ngono gunung selamat gunung merapi merbaku kudio katus nopon riko tidak ada jaminan suatu ketika bakal jeblok bakal lengluntang segala keluntang nengga rata niku segala tsunami dan sebagainya nanggunya orang anak sinta dijaga karo Allah termasuk awak ulang jenengan orang dijaga langsung karo Allah yang namanya menungsa anak alami pria anak alami pria dan pria adalah bukti kulon jenengan umat kanjen Nabi jadi meriang adalah bukti kulon jenengan bahwa masih wujudnya menungsa umat kanjen Nabi barokah kita meriang tidak diparingi sakit kita punya jalan dosa pada kubur perkara meriang kita tambah kelingkar Allah perkara kelingkar Allah dosanya digali kubur digali lebur al-Gusti Allah. Dan fungsi murah di dalam riang apa anak-anak tanggal Pak Yai Abdul Mufti Tengkidat Al-Jamek yang akan berlimampur itu disebutkan yang namanya orang yang tidak pernah sakit Al-Jamek ini kusimu diri kaya setruk, darah tinggi, darah rendah, darah biru darah tinggi, darah rendah, setruk, jantung dan kusimu diri berdiri sini kok sing sepele pembuatan mati selanjutnya sinten Fir'aun Fir'aun gue ngomong pinter sugi apa-apa gue jabatannya penoporo rojo Fir'aun tapi kayak Fir'aun pinter kaya kayak orang tiga lewek ya zamannya si medeni si gedeni si gangguman paru-paru boten kong si sepele si satu dina puluh jenang lakoni apa masuk angin perokan riang mumet waktu kumbenden hidup pelekan sepele-sepele gak ada sini kopir orang-orang tahu babar belas aja mana dia masuk ke demi kantong setruk darah tinggi darah rendah botol hipertensi dan sebagainya botol
sultan sing sepele beo kalau ini kemar duduk di sepele beo dan sultan jenenge Fir'aun. Fir'aun selama hidupnya tidak pernah merasakan yang namanya waktu pilek, mumet, panas sama kayak kemudian waktu kemudian 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 jadi misalnya jenenge kekuitan dan anak selama hidupnya orang tahu masuk angin, orang tahu kerokan, orang tahu sirai kemudian orang tahu pilek, orang tahu masuk angin meriang bisa jadi kue kuntung ya. Lalu kanjeng Rasul dibaringi sakit, Nabi Ayub diuji karo sakit. Lho, kanjeng Rasul Muhammad dibaringi sakit, sedangkan kita pun kanjeng Rasul sakit. Baru pemberian kita diperintahkan oleh kanjeng Nabi bisa tambah keling karena Allah baru pemberian oleh jenis jadi keling yang awak berkata yang apa pemberian yang lemah lemah kata lemah mati jadi keling dalam kusti baru apa baru pemberian. Pungsin awak sehat berdidur, awak pulang senangan berdekatan dalam mesti dibaringi sakit, awak orang dijamin karo Gusti Allah. Sing dijamin pangeran nang dunia cuma satu, hanya satu. Apa gue? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ingsun sing menggunakan kelawan Quran, ingsun uga sing njogo raksa kelawan Quran. Sapa sing menggunakan njogo? Gusti Allah. Apa resepnya? Kalau masyarakat muda saya arti ini kepada dijaga karo Gusti Allah, maka awak kudu ana barang sing dijaga langsung Allah apa? Quran. Mulane kiai-kiai langkung ngertos ana preman teka. Kiai apa, Mas? Kulo kepengin kuat. Kepengin kuat. Ya. Kepengin kuat. Maka Mbah Yai maringi ijazah. Ijazah apa mencari uang hebat, tapi kalau ranggan hibir banyak itu pengen nyamoni hati preman orang etang seayat preman yang direksa hati negara Gusti Allah walaupun hebat tetap dibaringi satu ayat ya mana ya nang bimbayai mau bayai yang puluh kuat ya mana buat ida batostum jabarin iwasa main geger melayu rata cekal dibaringi saya karo kiai ini. Wajahannya membaiki ayat bin sada wa bin khara bin sada wa bin bahumlah yurusiru dibaringi sahaya tarukia ini anak wong lanang seorang suami cudek ngguwe bojo cerewete ngumpuli malaikat jabatnya balaknya ngumpuli malaikat jabat nia cerewete ngumpuli wong pikir kuru desa cerewet akhirnya nampak wong lanang yang matur kuru kiki ya ampun kulo jatuh sumpah nang umat dan aku ketemu nyata jubur dol cerewet luar biasa oleh kia ini dibaring bisa ayat yonan yon terbaring bisa ayat yang malah ya aku kia ayat teh kedua ini tenang dibaca seayat men hati ini tenang orang bin orang kudang bubur cerai cerai dibaca nih kurang aku bagai sumpum bumbun omil kabutlah dan sumpum seayat men hati ini ono ayat teh Gusti Allah. Ana wong lanang lagi jatuh cinta, jadi udah jatuh cinta nek kucing rasa coklat. Cinta itu wajar, nang cinta itu wajar. Cinta itu wajar. Manusia duwe rasa cinta. Manungsa wajar duwe jeneng rasa cinta. Manungsa wajar cinta duwe wajar cara ilmu jawab anak tembang namane Asmoron Dono. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah tapi mau merasa cinta tapi banyak yang di konang kau seneng karo sapa kalau kau mulai pakai misal rasa cinta yang mesti aman tapi cinta yang bagaimana dulu ya tak sanggup desa aja biar ngapa
bisa-bisa ayat ben atine wong dino dijaga karo Allah. Wong nek pikirane kosong, apa-apa kudu kelakon pikirane kosong, nafsu sing laku setane mlebu. Mulane men setan mediatorna dijaga karo Gusti Allah wong bocah ki mau tibae satu anak. Bidai ya dibaca yona di binnahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala ada ya waktu ni muslimin di mari satu ayat iku mengapa ini ben dijaga langsung karo Gusti Allah dijaga langsung karo Gusti Allah termasuk ibu-ibu jiwa pendidik pertama ibu-ibu adalah anak-anak itu jiwa pendidik pertama bagaimana anak adalah ibu-ibu maka perempuan-perempuan mbak-mbak halo jenengan jangan sampai gelem dibohongi dengan kata-kata I love you. Sampean regane larang, jenengan regane mahal, aja nanti ditolong murah hanya dengan kata-kata I love you. Wanita yang baik tidak akan mempan dengan kata-kata I love you, tapi kudu dengan oh pintu. Katakan pada yang Hudson, orangnya kan ngebong, waktu dia ngebong. Dek, apa mas? Aku seneng larang kowe. Oh iya? Masa? Aku seneng larang kowe, aku cinta larang kowe. Iya. Aku senang karo kowe, aku cinta karo kowe. Buktikan merahmu mas. Dengan cara apa dek? Ngomong dek ngomong aja, saya langsung lenjai. Umur umur tiga, aku sayang kowe. Terima kasih. Umur lagi umur lenjai pun. Ngomong dengan tegas, mas. Ya deh, nek panjen masih sayang masih, nek panjen masih sayang karaku, masih cinta karaku. Aku tidak butuh banget bunga yang gede, aku tidak butuh yang namanya coklat yang gede. Butuh mau apa deh? Aku sayang mas cuma BPKB. Apa BPKB? Katakan dengan tegas, BPKB mas aku cuma butuh BPKB, BPKB buku pernikahan kita berarti. Al-Mar'atu Imadul Bilad Ila Soluhat Soluhal Bilad Fakida Fasadal Fasadal Bilad. Perempuan adalah tiang negara. Nek sholat tiang agama. Sholatu Imadul Bilad. Sholat adalah tiang agama. Nek wong batun perempuan mbak-mbak niki jenengan harganya mahal. Kenapa? Jenengan adalah Al-Mar'atu Imadul Bilad. Perempuan wanita adalah tiang negara. Ida saluhat saluhal bilad fa ida fasadat fasadal bilad. Kalau bagus rumatone nang kota sari bagus negara nek remuk rumatone yo remuk negara. Kenapa kok sampai seperti itu? Iya, karena perempuan adalah calon ibu dan ibu adalah jiwa pendidik pertama bagi anak-anak. Anak-anak itu siapa? Anak-anak adalah subhanul yaum rijalul ghad pemuda pemudi hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tapi orangnya orang bulu tuh ke depan bulu bajingga, Peter kayak buta zaman sih. Apik orangnya rombulutan-rombulutan ke depan Kudasari kecamatan desa Kudasari tergantung boda-boda zaman sekinggi ini boda sikit wis pada kukul ngantai keledek-keledek anak waktu ini pada ndak belek kecilannya orang mandek mandek semangatnya di rumah bukan di rumah botang rasanya bunek bunek segang lebu rasanya enak kebenjerotan anak jabang bayi sang ulek ulek dosa apa sih udah
mau dibawa kemana negara kita kalau pemudanya sudah seperti itu? Mengapa pemegang estafet kepemimpinan Indonesia berputar ke depan? Tentu bukan zaman sekarang. Subhanallah, pemuda hari ini, anak-anak hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Pengen merusak perubahan juga, merusak rusak bupati ini, rusak Indonesia, merusak rusak presiden, rusak sama nih, bocah-bocah. Kenapa? Bocah-bocah tidak punya power, tapi bocah sekarang adalah pemegang kunci keberhasilan Indonesia 20 tahun, sesuai tahun yang akan datang. Maka anak-anak tersebut baik gara-gara apa? Gara-gara didikan seorang ibu, dan ibu awalnya adalah seorang perempuan, seorang wanita gambani ibu dari kelompok ajaranti almarhato iwatu bila dilombori dengan kata kata I love you kumbel. Napa? Kumbel. Mewujudkan anak-anak solid dan solihah tergantung kelawan calon ayah, calon ibu. Niki mas, jenengan calon ayah termasuk kula. Semua orang pasti punya pasangan. Semua orang pasti punya pasangan. Jadi tenang saja. Yang namanya jomblo, tinggal jomblo pasti akan berakhir. Kalau tidak di pelaminan, ya di kuburan. Tapi tenang saja, tinggal jomblo pasti akan berakhir. Semua orang duwe pasangan. Sendal saja berpasangan, tak saja gandengan masa kamu kondangan sendiri. Apa sih ya? Maka semua orang pasti punya pasangan. Tapi yang namanya menikah, jadi kayak bujang mati, jadi kayak perawan mati, apa-apa jodohnya, wajah jodohnya, panggil kamu suaranya nih, Gusti. Kalau semua orang punya pasangan. Kadang kalau nasi ngis, waktu di bojo, urung wani bojo, ngomong, kayak nang apa urung wani bojo, cinta tidak harus memiliki. Cinta tidak harus memiliki. Menjadikan anak soleh-soleh ini tergantung kelawan apa? Bibite calon bapak atau calon ibu. Wis maka tidak di sini ketemu jodoh-jodoh del rampung berpun wujudkan anak-anak bayi patang kulit dinan anggotang bayi patang kulit dinan anggotang wujud debanu suci. Munggah patang lu dina mani, bayi datine getih blondro. Patang lu dina ketelu, bayi datine daging blondro. Patang bulu dina, genep satu sorong bulu dina. Cara piayi sekarang, karena kayaknya itu ngepatang bulan. Telung bulu, genep patang bulan. Tapi cara itu ngedina nih, patang bulu, genep patang bulan, satu serong bulu dina, janin fanfukurro, ditiupkan nyawa ke dalam jabang bayi. Mbak-mbak pengantin anyar, ibu dulu ketika hamil, umur mulai patang bulan, jirik mulai obat. Tetutan jirik. Menurut pematang ya jirik. Kalau takon lagi bubidan, apa masulin? Kalau takon apa begini? Ibu hamil umur petang mulai sudah ketutan. Mungkin mergani ngomongnya nyawane. Wong Jawa ngerti terima kasih. Umur petang mulai ini ya jangan sampai gila. Tangerik ini kasih wonten acara ngapati bu? Mungkin kali. Aja nanti indah. Aja nanti indah. Patang bulan selamatan syukuran nyuk syukur kelawan Gusti Allah jantan bayi diparingi nyawa karo Gusti Allah. Tangane kumpul kon padha nyaseni niki calon bayiku kon padha donga kon dudi kon dahar kon berkah kon seneng jaluki pendo nami. Orang yang memberi makan kepada orang lain kalau seneng mulai jaluki dongane dongane gampang dijabar karo Gusti lantaran sedekah. Sodako rampung, pitung bulan, ada baik. Pitung bulan asalnya apa? Pitung bulan bayi atas, sirai bayi jungkir maringin sor. Pitung bulan, jungkiran basah ada bekel bun, kebun bong sebesar kebun kangeran matune kebak. Ting kebak nih, toni bayi pitung bulan. Selamat maning, anak apa? Anak tumpeng. Tumpeng anak pelas,
pelas dimasak bareng jadi ini tumbuh bosok tangga ini kulon itu tumbuhnya dimasak bareng taro ambak saya akan yang tumbang tumbuh bosok dan ini ku anak pelas dari anak lu banyak anak lu dari anak kupat anak lepet kupat lepet kupat cinta kupat selamat dan sapa nunggalane mana ibu ne masyarakat udah sari nanana cara sodak uang syukuran patang bulanan bayi nangkotang pitung bulanan bayi nangkotang sing pertama sodak odak ulbalak wal amrok sing jenis sodak otolak balak penyakit batal yang dunia kalau rumah amin sodak pemaninggo ngapal lutung lutung tungan hijab bakar roh kusti Allah sodak uang Wong sodako anak tumpeng tumpeng maknane apa tumpeng maknane ayu masyarakat udah saripun pada ngedek tumpeng metungi batas sing pada mumpeng tumpeng jajari tumpeng enak pelas pelas pon pada ngapak ibadah nempel hati ibadah sing pada ikhlas jejere pelas anak wujudnya keluban sekang tembung olbun hati yang berkriwe keluban kurung dan keluban yang kurung anak lapar di perut jenenge ampas nek kurung anak ampas anfasuhum nafas kurung jeneng dari siji kurang kita nyembah karo Gusti Allah jejere keluban ana wujude kupat masyarakat kutasari pun badan jalur para Allah cara sing pertama pun badan kupat ma'u lepak karo Gusti Allah kupate kupat lepak sapa ma'u lepak anggota di ngapura karo Gusti Allah kupate kupat cinta sapa ma'u lepak dicintai karo Gusti Allah kupate kupat selamat sapa ma'u lepak selamat dunia nih selamat akhirat jejere kupat lepet ana wujude ingkung ayam ingkung mulane ayam ingkung mas posisi ayam ingkung kuwe ndase ditekuk maring ngisor sikile ditekuk maring buri kaya persis kaya posisine wong lagi sujud mulane ayam sing kaya iki mata gluntungan jenengane ingkung memberi makna pun pada ingkung eling jekung posisi ini kayak mulai sujud eling lawan Allah sepung syariat sujud pun dilakoni alhamdulillah mulai ayam sih kayak itu disenengin ayam ingkung udu ayam geprek cecere ayam ingkung anak pamane wujude anak wujude baik iki maksudin kula gerundung aku dua anak kembang kawan kembang telon kumpang telur mawar kenanga kantil mawar kulit nanggu kasar kulit mawar nawarna apa baik anak si lumbung anak si kering anak ini mau beli kunjungan seiklan mohon asing apa-apa nanggungnya apa-apa terjadi isma syukta paling naga mayit urip posak gelemu yang eling nanggalan dunia siropak bakal mati dan mati karena pertanggung jawab nih apa wau mawar kenongo kulit nang lagunya terserah kita kenongo no kenong ini nang kene ngaji nang kene nyolong bokep ya mo nang kene ngaji nang kene nyolong titik silakan tapi kape analisi orang ini anak bertanggung jawab nang kene nyolong titik cekel polisi aja nangis kong bisa direksi konek kape anak bertanggung jawab nih lakoni apik ana nugrahane lakoni buruk ana pidanane ana resi one sing penting kandil kembang kandil kula jenengan pun padha kumandil ngarsa dalem Gusti Allah mulane jejer kembang telon anak kelapa ijo kelapa muda degan wa ahsanu man tabarraka ilaihi dawallan tawallan ninglingake
ayu kon pada bener uripe. Carane kepriye bener uripe? Artine degan jenenge cengkir. Cara yang pertama ibadah sing kenceng boleh mikir. Ibadah kudu karo mikir, akal mikir, ati mikir. Siki akeh wong pada mikir, artine ora gelem mikir, salah peta dan dadi wong cengkir. Ibadah sing kenceng boleh mikir, artine cengkir arane lulu balaka matabalu kailai balaka malakar kon badan introspeksi amin dewek kon badan dilan awak dewek menungsa kue jenenge pikirna menungsa menus-menus singkake yang dosa awak yang menungsa tercetak patang perangan ahmad alif hamim dal ahmad anaru alif anaru ahmad haoyin angin min ma'ul banyur dal dunia tanah ono apakah menungsa anak gemine, anak angine, anak banyune, anak lemah menungsa kon pada ere menungsa anak wake anak panemas anak angine alif anaru geni orang nanti monggo tangan jenengan tangan anak dulu ini orang mengkaya anak mampu anak namanya menungsa ono unsur ati nama karana uyeton artine angin dhuwur siap insan buang jenengan iya sing nomor telu makun artine banyu menungsa kudu eli menungsa duwe golongan iku nang sirah ora nang iso nang pertolong juga metung lebune banyu metune banyu kotor gape metune banyu kotor gape kan golongan pitu menungsa golongan pitu berupa loro kuping loro itu loro enam lambe siji pitu itu kan sirah nang iso pertolong ngisor anak terowongan loro anak terowongan loro anak dalan loro metune kotor gape metu kandur metu sekan mripat lu lagi ketepe metu sekan kuping banyulan opo metu sekan irung sing garing jenenge kuping sing telas niku iku kape dadi banyune dirungi luwi-luwi sinang ingsor sinang gure kadang atas juga gure sing luwi kanyar parno karen metu negatar metu negatar sinang arat wong lanang metu banyu telu wong batul metu banyu sama wong lanang metu banyu telu tili kering mas metunya apa kengarap jenengan wong lanang cici metu air seni loro metu air mani telu metu air mani mani kenapa seni mani mani air seni air mani air mani wong lanang metu telu wong batu ibuane enam boros wong lanang metu telu wong lanang metu sana apa to mbak sing ngarep metune sangana cece metu air seni loro metu air mani telu metu air mati papat istihad lima head enam nifas tinatul hobal juruhul abdoha terakhir metune bayi nyumbujan beapal pengelangan mah ngerti tutupu tuh ngerti mas pengelangan tutup ngerti pelajaran bagi besok jeneng kak ini kalau bocok nih jeneng ini siapa mas? Ini siapa tadi? Ngerti jawa? Oh iya 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 gue tersiki lagu kayak nganu gue buang dan sebagainya gue tersiki karena gini nah itu berarti butuh ngerti perkara nih
takut. Ini kemarin itu kan dia solo tuh yang membuat pembuatan kafe itu dikatakan sebagai ilmu. Pulane biolog. Nomor apa teh menungsa cinta sekam dal dunia artinya tanah menungsa cinta tanah kang lemah walaqad khalaqna al-insana min solsalin min hamakin masnun menungsa kue asal kejadian kang lemah sing dibentuk karo Gusti Allah dan mereka yang apa dan mereka yang apa ayumu tenanan ora ikitan berat deg-degan nganggo sekingkeran daya apa sekar letan daya apa ini sang letan tangga yang ala kalau skinker itu punya sangga jenengan ayu kaya ngapa ganteng bagus kaya ngapa menungsa ternyata asalnya kan lemah coba jangan-jangan menungsa asalnya kan lemah mangan beda silikan lemah mati kita di pembenang jeruk lemah apa panggung orang lemah kabe pengenung kan lemah kabe kacang dan jalanan lemah bedang dan jalanan lemah apa sebab kalau semua makanan asalnya bahan bakunya dari tanah semua menungsa biasanya kan lemah mangan beda silikan lemah mati pun kita di pembenang jeruk lama turun tahu umur masyarakat kembalikan omongan di depan berotok presur menung satu makna robot puri PBA salekan lemah mengerikan lemah mati pun di pendengan jerol lemah menung satu cinta panekang tanah dan tidak jenangan kok misal duit tangga kok orang gelam rukun orang gelam kuyuk sengenin dan sebagainya mungkin menurutkan tanah sengketa kan tanah robot tanah sengketa menung satu cinta panekang Ulane yakine penduduk pembangin jenenge apa? Bandar Mandung Saurim nang alam dunya ono mahrun ono mahare itu kone apa itu kone urip kuduane mati sing mati kur jasad roh tetap hidup melanjutkan perjalanan terus nopo mulane wong mati mergane lanjut perjalanan wong lunga-lungan kudu duwe sangu kudu ngerti arah dan tujuan mulane mansur di padokan ana metu wujude ing banyu banyune jenenge badhe sekang tembung badadak tak bari setan ngerti ngerti apa mangura mudah kamu dilaka ya subhanallahi kal maut ngerti dalane kelawan mati ngerti dalane mati kur badang apa daripada golek sangu sangune mati siapa badek dimasak dadine bunda sangune mau mati jebule bunda mencuk belajar pasal bawa bunda wong mati sangune gula mangane apa la yakhruju minad dunya illa bil iman aja pada topet yang wani mati dalam dunia kecuali illa kecuali bil iman sing pada gawak iman Islam bakal husnul khatimah mengkola la ilaha illallah dakhalal jannah sarung ucap lagi rasa kalimat la ilaha illallah nanti takannya pakai ini belum jenengan dakhalal jannah berputar surga Allah kenapa miftahul jannah pun jenis warga la ilaha illallah wong nabi sangune gula gula dhalla dhalla wa gila lama lillu la ilaha illallah Allah 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 tanggalnya terbaru yang malah namun 6 namun
Tapi ini Quran dibaca di mana tempat aku pun prosesi kajian. Kelas kecuali di tempat yang kotor haram. Jawab masuk Quran di tempat kotor najis haram dan boleh. Tapi semua tempat kelas masuk Quran antara pengantin kelas antara sitaman pantas dan pematian bagus dan bocah babaran saya acara itu dina bocah lahir mantap. Ini di mana tempat saya nama cara nanggung meriang amin dikubur Quran serta jika nanggung meriang senang terbuka yang kau macam nak nopo terbutan kemana 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 kembali nanti dengan namo tak Quran segala tempat saya segala keadaan seperti macam Quran ya amin senang macam Quran juga bagus dikubur Quran dari kibarang kain Quran di mana tempat boleh kecuali tempat-tempat yang kotor haram untuk baca Quran haram menyebut bismillah itu haram untuk WC kamar mandi kamar yang kotor tidak boleh itu tapi ini mengkuburan nopo berdoa kubur macam apa saya nunggu sholat bagus nang umat alhamdulillah jadi tambah panjang malaikat kata senang berpun nang umat sering dibaca nang Quran alhamdulillah tapi baru kayak nopo baru kayak Quran niku pulane pon pada kelingan ada wujud de penduduk dan siapa juga sekarang bulan 10 dina lain kelamatan itu dina lain tangganya diundang sisan keka anak lama berdus loro anak kota berdus antikoh dari kata antikoh we artine memotong keka we artine memotong bumi sebelum anak turun wonten kanjeng rasul disana keka tapi jenis keka kanjeng melihat diri ya jadi iya nopo men bocah sangar men bocah gogra kure disenggeleh na sina karo macan ketika bocah bocah sing di eka karena men bocah bocah gogra ganteng gogra sangar kaya macan kaya sina kan kalau sudah datang makan dandani kekah tetap kekah cuma syariat yang diubah bersih dengan ajaran Islam nopo pakai kambing anak lanang berdus loro anak wadon berdus kekah itu artinya memotong memisahkan menyembelih menyembelih apa memotong apa memotong nafsu-nafsu hewan sing jenenge hewan kare ora duwe iseng hewan mangan tanduran wong ya ora duwe isin kewan motori senggon-gon ya ora duwe isin kewan jaran kaet nganggo kacamata nganggo sabuk nganggo sepatu katoke ndi ora duwe isin wong kewan kewan mulanya bocah lebih tumbinan yang dikekah tanggane kon rabu iya lho anak wis pai kon pada ndonga kon pada dahar kon pada makan ono rezeki sekalian dunia tak urunan rezeki yang mengkonang 14 dinar urunan aja nang selikur dinar urunan aja kapan-kapan kena batas kesunahan yang dianjurkan goke minimal umur pitung dinar bagi maksimal sampai bocah akil bandel itu batas kesunahan yang dianjurkan wong tua maring anak minimal bayi lahir pitung dina eka kurung anak dana yang nang pitung dina nemane berarti 14 dina ne nek ora senegur dina ne nek ora yo sedelan tanggalan kapan bayi kena tapi batas kesunahan yang dianjurkan adalah sampai akil balik wis balik nih kapan kena masukin ya boleh-boleh saja tenang-tenang banget
tapi tidak mendapatkan kesunahan yang dianjurkan, tetap kena, boleh saja mendapatkan ganjaran kekah dan mendapatkan esensi dari kekah. Tujuan kekah singgung apa? Tujuan kekah adalah kekah sembilan awet berusaha dan syukur karena Allah. Yang kedua, membocah watak hewan dijauhkan dari anak tersebut. Watak hewan waduh isin, tidak punya rasa malu hewan. Mulanya percuma wong di kekah, tapi anak itu bisa ngimari tempat-tempat misalnya diskotik. Kita singgung apa di kekah? Wong tujuan kekah sendiri adalah menggocak awake dikarenai bersih kemaksi, yang akan dari sifat-sifat nombor hewan. Niki kekah. Terus balik di kekah, boleh saja. Tapi kekah urusan yang wong tua maring anak. Itu kewajiban yang wong tua maring anak. Wis tua di kekah, kan wong tua yang maring suwa, wis tua tenang. Tenang di kekah, tenang. Ini ngurusanan gua acara, potong rambut. Ini di kekah, ya tenang. Tak urusan gua acara, potong rambut. Ya Nabi salam alaikum. Jadi kayaknya di bawah uang sebanyak itu belum tahu. Karena tidak tapi tidak seperti nalikan kesunahan yang dianjurkan. Sunah sing dianjurkan kapan mas? Jenenge kullu ghulamin. Saben-saben bayi dilahirkan gulam-gulam di sini batas lahir sampai akhir balik mergane baris balik wis ora mungkin anak mungkin remaja menginjak dewasa walaupun boleh dikekah boleh saja mendapatkan tujuan dari kekah tersebut dan dilepaskan pomau dari sifat-sifat hewan dari sifat-sifat si moraba bagus jenenge kabeh memotong nyembelih memisahkan apa memisahkan bocah memisahkan manusia dari sifat-sifat hewan itu tujuan kekah nih sebut-sebut tentang kekah terus nah kekah kewajiban yang wong tua maring anak batas sunah aneh tapi sudah saya sebutkan. Terus nginjang rambung dul kota. Bulan jenengan tanggulan dul eja. Bulan besar. Tanggal hulu kita sunah berpuasa. Puasa nopo namine tarwiyah. Tarwiyah dari kata rawah. Rawah kue artinya ragu-ragu. Tanggal hulu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi penyembelih anak. Yang namanya Nabi Ismail mulai tanggal 8 Nabi Ibrahim ragu-ragu kita tanggal 8 syariat nakon puasa gue ngapak dalam rangka pengantinnya tambah yakin gue merenung tanggal sana puasa Arafah Arafah dari kata Arafah yang berarti yakin pikir bisa ikusri Allah wahyu ikusri Allah bukan dari setan tanggal 10 eksekusi sebelah kor korban ibunya tanggal apa ngomongnya korban kenamangan dagingnya masukin sakit bahkan sunah kanjeng rasul bak nopo daging kurban dibagi tiga sing pertama gue sing nopo sing gue korban gue kulah ganteng sing korban di masa dan sebagainya sing sepertolong gue dulur kancah batir handai tolan dulur kambing sing suki apa kenal nama kurban boleh tapi yang suki dapatkan dengan kurban dalam rangka nyambung tali silaton sing sepertolong ini terakhir gue pakir miskin sing penting nang dinar yaya aja nanti anakmu seorang mendapatkan barokah idul adha aku bisa mendapatkan kesejahteraan di hari raya jurni di hari raya apa-apa butuh raya, magang butuh raya apa-apa boleh? Boleh Rasulullah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan jenatin yang boleh kita nasulin jenatin yang boleh kambing waktu itu adha dua ekor kambing kambing yang pertama ya Allah pulau kurban ganjaran kambing yang pertama gue Muhammad dan keluarga Muhammad kambing yang kedua diniatkan ya Allah pulau kurban dan yang langsung ini saya kurban ya Allah ganjaran untuk Muhammad dan seluruh umat Muhammad begitu cinta nih banyak banget kita tahu pulau di sini
ulun jenengan dipurman bukorban wis dikorbanan antara kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu disebut cinta nek jenengan datang ulun jeneng umat kanjeng Nabi alhamdulillah. Terus kalau Idul Fitri ini kanjeng Rasul ketika Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri kanjeng Nabi meyakinkan membatalkan puasanya sebelum berangkat sholat Id kanjeng Nabi makan kurma dalam kah meyakinkan puasa Eris batal paham peragatan kurma tiga muncul batal puasanya berangkat sholat Idul Fitri. Tapi kalau sholat Idul Adha ngejang kuning lonjengnya kanjeng Nabi sebelum sholat Idul Adha buatan dahar nopo-nopo perut masih dalam keadaan berpuasa. Sampai selesai sholat kanjeng Nabi kondur tendalem mbih dalam dahar nopo-nopo dan Nabi terasa sarapan kali sarapan kanjeng Rasul untuk membatalkan puasa kanjeng Rasul lajemur nyembel daging nopo hewan kurban jeng Nabi mendapatkan keresahan mendapatkan barokah kurban sarapan pun pakai daging kurban mana yang dimiliki oleh kanjeng Rasul yaitu kambingnya bagian daging kambing sing paling gampang diambil tur paling cepat matang paling gampang dimasak adalah bagian ati wedhus bagian ati nekam kambing jeng Rasul nyembelih daging kambing kurban dia dipotong dibelah niku dia ambil ati wedhus ambil ati kambingnya dimasakkan jeng Rasul untuk sarapan membatalkan puasa nekam jeng Nabi sunnah iku kurban kambing untuk nanti terus untuk sarapan membatalkan puasanya sunai kanjeng Nabi tanggal 10 Dzulhijjah perjalanan Idul Adha urungannya dulu mas tanggal 10 kurbannya ngesuk apa kena boleh di hari Tashrik tanggal 11 rolas karo telunes berarti patang dina tenang go kurban Idul Adha ne 10 e karo hari Tashrik 11 urungane bilang 11 e ya go kurban nang 12 e kena boleh urungane 12 e 13 e kena kurban boleh 13 e kurban tapi ibu yang kurban pada tanggal akhir tanggal 13 e maka kurban e dia kudu disembelih nang 13 e dagingnya kudu rampung dibagi nang 13 e. Kenapa ketika popen panitia ngomong lah kesel belulasnya beli dari bagi-baginya semanin bagi ini ngesok dagingnya ditimbun dibaginya sudah kesel sepuluhnya beli sholatnya beli harus dibeli belulasnya beli kayak kesel panitia nih nganti orang panitia yang bagi di luar tanggal 13 di luar hari Tashrik maka hukumnya haram. Kenapa? Sudah tidak lagi kurban lagi. Nek ana panitia bagi kurban itu menang di luar tanggal hari Tashrik, maka dihukumi bukan kurban lagi, dihukumi sedekah biasa. Maka ibu ni matur dan jangan mengisinya beli tanggal. Kalau lihat saya kenal boleh-boleh saja, tapi kudu rampung juga kita ingat pada hari itu juga orang kena esok maning tanggal 14 sembuh dan karena orang masih membagi tanggal 14 sudah tidak lagi menjadi korban lagi, tapi dihukum menjadi sota orang biasa. Niko, jadi ibu ni tanggal 10 sholat, 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 dan tanggal-tanggal ini haram untuk melaksanakan puasa hari Tashrik, sholat, 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 Nabi Muhammad lani kakak, om tua, marir, anak lani korban, siapa baik, kena bahkan gowong singwis orang anak dikirimi ganjaran korban, sakit ya Allah, kula korban ganjarane ketumbai kula sing sampun kapundhut boleh? Boleh.
dan korban belakangan sedang membisana anak turun sepertanyaan lebih dulu mana tegal sama korban bisane anak muncul pertanyaan ini kenapa karena menganggap sing jenenge korban sepisan go selawase ekspor perpisah wis kaman korban bermane dan sing sepisan go selawase kue kekak wis sepisan di kekak ya wis ya cukup seorang anak go kekak mani, kekak anak liane mani, dan sebagainya. Tapi nekot dan sabun tahu korban anak rezeki alhamdulillah. Bapak ini korban ya, udah selalu korban. Kapan? 10 tahun yang lalu. Korban 10 tahun yang lalu. Sabun tahu korban anak rezeki dianjurkan sunnah alhamdulillah. Yang bisa berselamat sih, kumpulan satu orang adalah apa? Dan korban satu tahun anak rezeki senang korban alhamdulillah dan ini misalnya takon kakak gimana sama korban misalnya muncul korban seperti itu kenapa karena kakak kalau sudah menganggap sebagai korban yang rezeki saya wis orang-orang korban mah mami kalau perlu korban mah mami korban tiap tahun honor rezeki alhamdulillah ini mereka belum jadinya nawan-nawan tanggulang dulu pak dah cara gini ulang karena ini ulang aktif tanggulang jadi sabar aktif besar tapi ini kami aktif nah yang lagi nih sudah kenapa sudah kembali konten tanggulang bulan selamatan dia sama wan nangge disko yo kerjane masyarakat Purbalingga dalam anak cara rumah tanah, anak cara sotakon selamatan ini kepada apa? Jalur selamat karo Gusti Allah. Bung apa sih? Nek ora selamat dunia selamat akhirat. Bung apa sih? Nunggu nubuat nek ora pada akhirnya oleh saya selamat. Sing digolekan adalah selamat dunia nek selamat akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Nah jadi sekira. Ngertiyo sifat pangeran Kamis kita Bumelare bumi Oh,
Bunasari, Bunasari, Purbalingga, Islam Mendalam, Arab di Barat, Jawa di Bawah, Barat di Luar. Lah kita temukan, kita temukan, kita dimanapun kita berada tetap sholat menghadap ke arah yang sama. Kemana? Bahwa ini gue jahat syakrol masjidil haram. Dan anak-anak apapun, anak-anak inna kau wadat baiti wadir'an lina sila lilati bibak tata mubak roka. Orang bangunan awal sebut kepeka Allah, ujung deka. Kita kelingan ono Ka'bah, ono wujud maqam Ibrahim, ono wujud Hijr Ismail, ono wujud Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam Siti Hawa di bukit yang namanya Jabal Rahmah. Jenengan haji ora sah nek ora wukuf nang Arafah, nek ora tilik yang namanya Jabal Rahmah. Engko ngapa to salawat seperti itu? Mau pelajaran kula jenengan ora kelangan sejarah ben tetep kelingan karo orang-orang tertentu kita. Apakah doanya sampai pada yang mati? Doanya sampai. Dan nek ana wong ngomong urusan doa doa ora betul, lan wong apa ada kalimat kama salaita ala sayyidina Ibrahim, wong apa ana kalimat kama barokah ala sayyidina Ibrahim, nek pancen doa nek ora betul doanya sampai. Wong jenang di mengajarkan kirim doa, jenang di mengajarkan ziarah kubur, doanya sampai. Dulu memang sempat dilarang untuk nahi kutuhan ziaratil kubur. Kenapa dulu sempat dilarang ziarah kubur? Demi iman yang esitifis. Dia khawatirkan iman tipis di bawah ziarah kubur bukan endong nak malah pada jaluk paling sajro neng kubur tetap kubur normal misalnya bukan endong nak malah pada berarti khawatirkan main curang ke musyrik. Kemudian dosa yang aktif yang akan diampuni oleh Allah, yang pertama adalah dosa syirik. Orang syirik namanya musyrik, menyekutukan Gusti Allah. Dosa yang kedua senang lagi menurut Allah adalah dosanya apa? Dosanya al-mujahirin. Mujahirin itu siapa? Wong sing terang-terangan dengan bangga melakoni dosa utawa yang dengan bangga mubar aibede. Niku dosa yang bilang jenah tinggal perkara Allah tapi malah dengan sebagainya jadi karena dosa yang Allah kecelek tapi malah dosa sehingga itu semua bakal di Ngapura taruh Gusti Allah na'udzubillah amin. Dulu sempat dilarang ziarah, iya dulu gimana tipis mulai dulu dilarang oleh kanjeng oleh kanjeng Nabi dilarang oleh kanjeng Nabi ziarah kubur gimana tipis tapi banyak senang juga roboro kiai sohabat di sekolah ngaji kalau kanjeng Rasul imannya sudah berangsur membaik, imannya tebal, imannya kadel, jenak menambahkan kalimatnya wazuruhah ziarahlah kalian sejenis ziarah bongirin doa. Yang kedua bukti nopo bukti tersenami anak mariko atau yang sebalik atau yang sudah meninggal bukti bukti ini sing kulit maling sing mati. Yang kedua yang ketiga buka enak kulon jenang siki pada ziarah kubur besok bakal di ziarahi sering ziarah men apa? Men hatinya pada orang atas men apa? Men hatinya pada orang atas korban dan keliman mati sallu ala Nabi Muhammad kalau kayak kulon jenangnya dere acara mikro dari baturan bakat sampai rato sama patik iskan jeraimo bakat gratis wahil berjai haji setuyo berhaji berhajat ingin masuk dulu nanti bagiai dulu muftirin masuk dulu kodok jarum dengan kutang sari oleh kecamatan kutang Sari mungkin berkait datang belum jaringan dari Rasulullah ingkang sakit mawaddah rahmatullah wabarakatuh ingkang bersolusulihan rezeki sepuluh kakak barokah alamina al-fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa syadatan fil 'ilmina wa tawbatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina Allahumma habbina 'inda fi safaratil mautina najatan min al-mawt min al-hisab Allahumma katra fitri sukhi sampai sukhi pari Allahumma katra fitri sukhi dobek sukhi mari Allahumma ubat-ubat bisa nyadar, bisa melibat Allahumma ubat-ubat mengkutuk-kutuk kuda serita sabinari mohon kelawan selamat selamat dunia ne selamat akhirate mulia dunia ne mulia akhirate sore-sore yang ketuhan dari yae selamat datang masyarakat amanah hibat dalam pemerintah desa di Malura setuju macaman setuju ya Allah berbalik makmur berbalik hebat berbalik barokah 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 berdentuk bayi botol-botol botol-botol rohkana hatina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah alhamdulillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Inna ta'budu wa inna nas'alu ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia semuanya kumpul di depan panggung. Semua panitia segera kumpul.